Untuk sobat bediler yang suka senapan model keren-keren predatoran, saya rekomendasikan untuk senapan Phantom V2 keluaran terbaru ini. Oke, bertemu lagi dengan saya sobat bediler. Tapi sebelum itu kita salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Erton JM di channel Delta Aerival. Oke sobat bediler, kabarnya semoga baik-baik saja sih. Itu selalu apa klik berdoa itu saya selalu untuk sobat bediler, saya selalu bagi selalu semoga diberikan semangat untuk bekerja dan berburu pastinya. Oke, langsung saja kita akan bahas apa? Kita akan bahas senapan ini dia, PCP Phantom V2 dari Black Army. Ini modelnya berbeda dari yang sebelumnya. Bedanya di mana nanti kita akan bahas untuk senapan ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan subscribe juga di channel Delta Aerival. Oke sobat bediler, kita langsung untuk bahas spesifikasi terlebih dahulu dari senapan PCP Predator Phantom V2 ini. Untuk larasnya sama, yaitu 60 cm panjangnya, bahan baja merek Jumaja, sudah bisa digunakan untuk mimis slug dan mimis biasa. Dan cincin laras ready di sini untuk selombong ukuran OD25 dan sudah ada variasi lubang, biasanya disebut dengan laras sulu. Dan untuk tabung, ini tabung model bocap atau botol kecap, volume 500 cc, kapasitas tampungan di 3000 PSI maksimalnya, untuk amannya di 2700 PSI. Dan senapan ini sudah PNP regul, berarti adapternya sudah PNP regul. Untuk sobat bediler sudah dipermudah untuk memasang regulator di senapan ini. Dan manometer ada di sini sobat bediler untuk melihat kapasitas angin yang ada di dalam tabung untuk pengisian angin menggunakan mini coupler. Dan kita lanjut ke bagian chamber. Chamber ini model monoled bahan T6061 Eropa. Oh, keren banget, kualitasnya sudah premium, pengerjaan sudah full CNC. Untuk tambahan rail mounting ini menggunakan rail mounting standar bahan pabrik, bukan rail mounting Picatinny. Kalau yang bawah itu rail mounting Picatinny, tapi modelnya berbeda dari yang sebelumnya. Ini terpisah untuk tambahan rail mountingnya, keren banget ya tampilannya. Dan tampilan chamber ini juga terlihat keren atau elegan karena untuk mesin trigger itu diberi tambahan atau diberi lapisan kaca ini untuk mesinnya kelihatan. Dan untuk triggernya model MD, copy MD ya sobat bediler. Dan bahan set lever sama kayak silkokang berbahan stainless, meminimalisir resiko berkarat sobat bediler, berarti nyaman banget untuk digunakan. Dan popornya tetap bahan ABS, setelan power ready di sini, bisa teman-teman lihat ya di sini setelan powernya ready banget. Untuk senapannya seperti ini, tampilannya keren banget, model predatoran namanya, atau ya namanya Phantom V2 Black Army. Oke, keren banget. Oke, pas ini ditaruh di dada untuk berburu pas banget. Untuk sobat bediler yang suka senapan model keren-keren predatoran, saya rekomendasikan untuk senapan Phantom V2 keluaran terbaru ini karena untuk akurasi bagus, bisa mencapai di kurang lebih 30 meter jarak jangkauan mimis, kurang lebih di 100 meter, bisa berburu small game, medium sampai big game. Oke. Oke, mungkin sobat bediler nanti bisa bertanya ke CS kami untuk kelengkapan dan harga full setnya. Dan untuk senapan ini sudah ada garansi 1 bulan, berarti sobat bediler jangan khawatir, senapan saat tiba nanti bisa di videokan untuk pembukaan packing yang sampai selesai, jangan dijeda, jangan di edit-edit, nanti bisa diklaimkan ke pihak kami kalau sobat bediler mengalami kendala atau trouble untuk senapan ini. Oke, terima kasih banyak sobat bediler atas waktunya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum akhir video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe juga di channel Delta Aerival. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.